Ingatkan niatnya baik nak bagi laluan, rupa-rupanya ia hanyalah satu perangkap. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki dikenakan tindakan kompaun oleh anggota polis kerana memotong di garisan berkembar. Mengikut maklumat, ketika memandu di sekitar Segamat, secara tiba-tiba kereta di hadapan menghimpit ke tepi, seolah-olah memberikan laluan kepada kenderaan yang berada di belakang untuk memotong. Namun tanpa disangka, tindak tanduk pemilik dashcam sedang diperhatikan oleh anggota polis trafik.